Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Mama mau bikin halak teman kopi ini, semua bahannya udah disiapin biar gampang. Ini ada telur 4 biji, ini gula, ini roti tawarnya 6 lembar, ada minyak, ada vanilia, ada baking powder, ada kustuk 1 gelas, ada garam, ini jubun kiri buat atasnya, Nestle, ini buat atasnya nanti, ini roti tawarnya di blender ya teman-teman, mama mau blender rotinya. Teman-teman, ini tusnya atau roti tawarnya udah mama blender. Ini pustuknya udah mama blender. Tinggal telurnya di blender, oke. Masukin ke blender telur 4 biji. Masukin gula, masukin minyak, garam, sedikit garam, vanilia 1 sendok teh, baking powder 1 sendok teh juga. Sekarang di blender, oke. Ini bahannya udah dicampurkan. Teman-teman, ini bahannya udah di blender. Ini tusnya yang udah di blender, ini kustuk. Biarin sedikit ya buat atasnya nanti. Masukin bahannya ke sini yang udah di blender tadi itu. Diaduk teman-teman. Masukin ke loyang kaca. Udah selesai teman-teman, masukin oven, nyalain api bawah selama 15 menit, oke. Teman-teman, nih halanya udah matang,
Nih, udah kering, tandanya matang. Ini panasnya, matiin apinya. Keluarin dari oven. Tinggal bikin buat atasnya. Teman-teman, bahan buat atasnya di blender juga. Ini jubun kiri 10 biji. Jadi teman-teman, ini nestle-nya setengah ya. Masukkan sini. Bahannya udah dicampurkan. Sekarang di blender. Ini teman-teman, bahannya di blender. Teman-teman, halanya ditaburi ustup.